pendek gayane sok kuat. Mau ke Tanggor lagi mampir warung. Iya. Eh Tandani. Saiki dimulai saka sapa? Mbak anu dulu. Mbak Santi. Mbak Santi. Saking kula. Pantun. Pantun. Pokoke siji-siji sing apik. Mbak Salah. Iya, aku merundi. Pari basane pantun. Terus. Ayo gage kowe kuwi ya. Pari basane pantun. Terus? Ya. Iya, gak, aku mentok mas pendek iki rasane getun. Kok kena terus lah. Roti dibuak neng kali. Nggih. Kalau sama Pak Salusi, ya bisa asik sih. Ya nyano. Ayo pantun. Yeah. Pantun. Pesek. Tuku jeruk cacahe 5. Iya. Tuku kerdus cacahe 3. Nah, kok kowe kaya tukang parkir toh? Tukang rosok. Eh pancen ke toh? Heeh. Ini kok kula niku anak buah turis kok. Oh gitu. Oh iki berarti tukang rosok. Iya. Tuku jeruk cacahe 5. Cocok. Tuku kerdus cacahe 3. Heeh. Nyang Taman Petruk Panjen Utama. Heeh. Aja lali ketemu aku. Iya, bales. Aku ora iso, Pak. Rokok kretek regane murah. Heeh. Ayo ayo ngomong. Heeh. Rokok kretek regane murah. Mas pendek. Mas pendek. Kaya sampah. Aduh. Ditokke ora ya. Ya. Pak kula engko ora dikeki gaji ta nek ngono carane. Ya. Ya gente. Rokok kretek regane murah. Rokok kretek regane murah. Mas pendek. Aduh, wajahe lalumrah. Ya terusno, kopermu tak kok njaba. Aja lah aku kok turu ngendi? Turu mbek kae. Gelem. Gelem. Ayo nggih pantun sik, ayo. Siji-siji. Apa, Mas? Diwarai. Ya diwarai, Mas. Warai ya. Iya. Kembang jagung. Kembang jagung. Dipotol wong Jawa. Dipotol wong Jawa. Kembang duren. Kembang duren. Dipotol wong Cina. Dipotol wong Cina. Aja kumalungkung. Aja kumalungkung. Yen dadi wong pengen dadi wong utama. Yen pengen dadi wong utama. Timbangane kelalen. Timbangane kelalen. Sarake agama. Sarake agama. Luar biasa. Kuwi no asline pangripta wae. Kuwi kudune aku ndek ngubengi mbok ajari sik dadi aku saiki wis siap. Lah wong kowe iki metu bengi gur nyekeli mik terus. Latihan nyanyi. Latihan MC. MC coba saiki nggih pantun sing kira-kira islami ngono Mas Pendek. Pantun islami. Heeh. Iya. Lah niku ampun islami kok. Heeh, dilagokke Mas Konan, dilagokke Mas Konan. Ngene sapa? Oh. La 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 kae jenenge sapa kae? Mas Nanang. Tuku kentang, noce poko. Poko. Bocah lanang ora rupa. Bocah lanang ora rupa. Tuku serabi neng Karangjati. Terus? Rawani rapi bukan lelaki sejati. Yeah. Oh Allah, yo siji agama, dikai musik Mas Kesnan, yo. Yeah. Yo. Eh dikai contoh siji sik we. Mbak yeah. Norma, kayak contoh siji Mbak Norma, pantunmu Mbak Norma. Mbak Norma, eh cepet. Jehi sabar, poso-poso sabar. Kowe nek bayaran rata ngomong sabar ndang kon pantun kok ngomong sabar kan piye kowe? Sing cetha. Kowe ketularan iki ya? Heeh. Iya. Heeh. Ya, ya, terus ya. Ya Nan, Nan. Cepet durasi. Aku urung ngaji lho. Saniki? Ya, ya sesuk kena ya. Mlaku-mlaku ketemu rusa. Mlaku-mlaku ketemu rusa. Mlaku meneh ana kura-kura. Bulan ini bulan puasa. Yen Mas Pendek poso apa ora? Balas Mas, balas. Balas ya. Balas. Ayo. Yen Mas Pendek poso apa ora? Ya, iki dibales sing pantun kaya piye? Ya. Nah, iramane padha ning jawabane beda. Ya. Mlaku-mlaku petuk kura-kura. Tuku roti nyang Kartasura. Cakep. Najan iki bulan puasa. Yen Mas Pendek jelas ora. Maksudnya jelas ora iki jelas ora lali poso. Oh, tetep poso. Linda, Linda.
angin dijawab iki kok. Ya. Ini spesial buat Mas Pendek ya. Ya, lakon kowe, lakon kowe. Wes spesial gua aku remut cakar kulo. Ayo, ayo. Ya. Nah. Kedang-kedang siap ya. Dilakno sesuk tak ningkas sisan. Lho. Ya, ya. Ijin sih aku, ijin sih aku. Boten, boten. Siap ya. Ya, 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 ya. Rokok habis berbatang-batang. Beli masker enggak pakai ajar. Bulan puasa sudah datang. Si pendek merenung enggak punya pacar. Beleni, beleni garingan. Sing ora ndek pacar iki nanang kudu garingan, garingan, garingan sik. Beleni, beleni garingan. Kok ora patek cetok to, Lin? Kaya wonge ora cetok. Cetok, Pak. Iya, iya. Rokok habis berbatang-batang. Rokok habis berbatang-batang. Dadi entek pirang-pirang bungkus. Heeh. Beli nasgor enggak pakai acar. Beli nasgor enggak pakai acar. Nggih. Bulan puasa sudah datang. Mas pendek merenung gak punya pacar. Oh. Oh. Jawab deh, jawab deh. Balas lagi, ayo. Ay, pinter lagi. Sesok mlebu YouTube sing viral yo cah iki malah. Pendek, pendek. Nanang rapayu. Rokok habis berbatang-batang. Malam-malam ada kunang-kunang. Ini bulan sudah bulan puasa, senanti pacar kui Mas Nanang. Sama dong, saya juga jomblo. Jomblo, berarti jodoh, 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 jodoh. Ayo jodoh, neng kiai ini ralego. Ralego yang ngijab ke. Anggih tau ya. Kau jawab, dia nggih pantun mbok sing iso. Apa iya Mas, tuku apa mau jenenge? Wis kowe iki tuku kerupuk, tuku apa iki jahe. Ayo, sekali-kali. Tuku apa Mas? Tuku wortel neng pasar Cepogo. Iya. Terus bar kuwi. Bar kuwi, wortelnya dirajang di Kujangan Sop. Tuku wortel neng pasar Cepogo. Terus beneran Pak. Aku mangkel atiku ralilo. Uang receh buat lebaran. Mas Nanang, kapan kita jadian? Iya, gini, gini, gini. Ayo, ngajak gue saiki, Pak, Pak, Pak. Masih nang, nang, ayo, kos nan, garingan sih nan. Iya, ini tadi buat Mas Pendek sudah. Nah, ini buat Mas Nanang. Iya. Yeah. Syuting itu Mas, kan buat di syuting Nanang sing di syutingin gue. Nah, kuwi lho, wong ngira ra syutinge piye. Syutingin Mas sing ketok. Nah, dom layu kene. Ayo, ya, ya, ya. Mangga. Yo, buat Mas Nanang yo. Cinta itu butuh perjuangan. Rungokno Nanang, cinta itu butuh perjuangan. Orang meng linggih karo ongklang, ongklang. Cinta itu butuh perjuangan terus. Ulangi ya, Yi. Jangan dipedot loh. Cinta itu butuh perjuangan. Diperjuangkan mati-matian. Cacak. Mas Nanang gak punya pasangan. Kalau sahur pasti sendirian. Ya. Sana. Jawaban dek, gue makili Nanang dek. Nah, boten. Kalau boten ajeng jawab. Oh iya, umpomo kok gue Nanang. Amboten. Ya saku yang jawab ke. Jenengan mawon sing jawab ke. Aku ya. Bis tua. Tidak baik. Bis tua tidak baik. Mbak Eva sangat cantik. Mbak Eva sangat cantik. Terima kasih. Kue bawang buat lebaran. Kue bawang buat lebaran. Mas Nanang cocok kasih sayang. Yo, sama Mbak Eva. Kasih sayang karo Mbak Eva. Anu kira-kira piye? Alah bingung ta ya. Mau Mbak Sinta nih ke Pak. Mbak Linda. Mbak Linda, Mas Nanang. Mbak Eva, Mas Nanang. Yeah. Kulo, Mas Nanang. Lah piye, bingung malahan kok. Linda ini kanggo pendek. Oh, ngono. Nek asline ngene. Heeh, piye? Asline lek kabeh kudu dikeke Nanang. Kudu dipilih ke pendek. Lah itu kan satu hal yang tidak mungkin wong karepe tinggo dhewe. Maksudnya ini dalam hal berkarya itu loh. Leres, leres. Weh karo kiai suudon berbahaya weh. Lagi setan ini seneng karo sing model kue kue. Wanu buatin suudon. Yoh terus ke sin, Cindy. Weh sin, cepet Cindy. Ya nek iki Nanang cocok nek iki. Oh niku. Ini buat Om Pendek. Om Pendek.
aku kean. Ya om pendek ya coba coba. Ya Allah. Kok yang ngerti kayak ke sopo. Rungok ah ya Allah. Wah jangan gini api aku. Pene kono ya ndek ya. Nggih. Siap. Ya. Berarti nek wis asa murat. Ora pedang ngadeg ya ta Mas ya. Ora ngadeg cuwe lambemu. Si. Bar iki lek ngaji. Ayo, ayo. Poso-poso panase nyengat. Poso-poso panase nyengat. Awak lemes sirae bingung. Mm-mm. Pak pendek gayane sok kuat. Mau ke Tanggor lagi mampir warung. Iya. Eh Tandani. Ayo ayo ayo. Ayo kayak musik, kayak musik sih nanti. Musik ayo 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 ayo. Kayak musik sih. Wah apa iki? Yo. Gila. Poso-poso panase nyengat. Jelasnya mboten. Jelas ke yo yo yo. Mampir warung niko warung niku kulo niku mboten siji tumbas minuman mboten. Nah, kedua beli makanan pun tidak. Tapi beli paketan. Metuki teng warung, metuki bakule. Mboten kok ajeng niku iki mboten. Jane yang ngono ki dijawab nggo pantun to ndek ora profesional. Jangan samakan saya sama Udin Bakri dong. Ayo, Dek, nggih pantun, Dek. Dek, cepet, Dek, aku lagi ngaji, Dek. Anu, ngaos mawon pantune pun mawon to iki. Ah iya, ya wis aku tak ngaji saiki ya. Ngaos mawon monggo kula mirengi saking mriku. Heeh, iki maghribe jam pira to, Mbak Lali iki? 36. Oh, masih ada 4 menit ya. Tak ngaji ya. Ngaji ya. Bismillah, ngaji meneh. Wah, jane kuwi los dole kurang nganu jane kurang dawa. Nah, Kiai Fauzi setengah jam ya model ngendi? Fauzi iki 2 jam, Mas Janis. 2 jam. Panggung apa ya kaya ngene kok ngundang kiai ming setengah jam wis ngaji para sederek niki kan poso poso Ramadan niku Ramadan itu artinya membakar membakar apa dosa umat manusia ada 30 hari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 itu babak penyisian kita dapat hadiah namanya rahmah kabar gembira ini masuk ke 13 14 10 20 itu babak semifinal masuk babak semifinal kita dapat hadiah namanya Firoh Ampunan. Dan besok tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 babak final kita dapat hidayah itkum minan nar, dilepaskan kita dari neraka. Saudaraku untuk hidup mulia harus ada 3 tahap. 1 rahmah, kita harus membagi kasih sayang kepada siapa saja. Sebagaimana seorang anak diberikan kasih sayang oleh seorang ibu, diberikan kasih sayang oleh seorang tua, besok supaya dia menyayangi orang tuanya. Setelah itu, yang kedua, setelah anak diberikan kasih sayang, dia harus diberikan ampunan. Kesalahan apapun yang dilakukan anak harus kita ampuni. Sebagai orang tua, sebagai pemimpin, kita harus ampuni dan maafkan semua kesalahan orang. Sebagai umat manusia, kita ampuni semua orang. Agar apa? Kita dilepaskan dari neraka. Karena di akhirat banyak orang yang seharusnya masuk surga, tapi akhirnya masuk neraka. Di antaranya adalah di dunia dia banyak bersalah kepada orang. Sementara orang itu belum memaafkan dan kita belum memberi maaf. Bisa juga kita waktu dunia hutang dan belum kita bayar. Kemudian di akhirat seharusnya kita masuk surga. Tapi semua amal kebaikan kita digunakan untuk bayar hutang dunia kita. Saudaraku ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Di tempat yang mulia ini saya ingatkan kepada saudara-saudara di rumah. Teman-teman Lost Doll, teman-teman yang ada di tempat ini. Saudaraku hidup ini gak lama. Saya merasa betul setelah corona COVID-19 ini. Kenapa? Sekarang orang sudah tidak lagi pastian kapan ibadah haji dilakukan. Kalau orang ibadah haji tidak bisa dilakukan, berarti pertanda orang tidak bisa lagi menyempurnakan ajaran agama Islam. Kalau ajaran agama Islam, rukun Islam tidak bisa disempurnakan, pertanda Allah ingin segera mengakhiri kehidupan dunia ini. Saudaraku harus segera bertobat. Seperti tempat ini, teman-teman Alpha Queen, kita belajar banyak dari Lost Doll. Jumat, lebaran yang sudah dekat seharusnya dia mengumpulkan uang untuk anak-anak mereka, untuk keluarga mereka, untuk karyawan mereka. Tapi justru semua peralatannya, jiwa dan raganya digunakan untuk bulan Ramadan ini. Insya Allah Sawal nanti keberkahan datang sehingga teman-teman Lost Doll bisa berkarya lebih banyak di masyarakat.
Kita memang harus tertawa untuk hidup bahagia. Karena tertawa itu bagian daripada kemuliaan itu sendiri. Kita harus keluar rumah sejenak supaya tidak jenuh di rumah kita. Kita harus keluar jenak dari kehidupan kita sehari-hari. Dari nyanyi, dakwah, pegang kamera, pegang diesel, pegang mixer. Untuk keluar bersama-sama supaya kita bisa menikmati kehidupan ini dengan mulia. Di tempat ini kita bisa berkumpul. Tadabbur alam di tempat alam yang mulia ini. Semoga Ramadan tahun ini membawa keberkahan kemuliaan untuk kita semua. Allahumma amin.